السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang saya ta'zimi para dewan juri dan yang saya cintai para hadirin sekalian. Pada kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan pidato dengan judul puasa. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Ketika berpuasa, kita harus menghindari berbagai hal yang dapat menimbulkan, yang dapat membatalkan dan merusak puasa. Yang dapat membatalkan puasa antara lain makan dan minum. Sedangkan yang dapat merusak puasa antara lain berdusta dan bertengkar. Kaum muslimin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakhiri ayat tentang perintah puasa dengan kalimat la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maksudnya, yang diraih dari dalam pelaksanaan puasa ini adalah takwa. Jika tidak bertakwa, maka puasa yang telah dilakukan tidak ada manfaatnya. Puasa adalah ibadah yang identik dengan menahan diri. Menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, menahan diri dari ucapan dan perilaku yang tidak bermanfaat, serta menahan diri dari hawa nafsu. Maka wujud takwa yang dihasilkan dari pelaksanaan puasa adalah hamba yang berkarakter menahan diri, hamba yang berkarakter mengendalikan diri, dan hamba yang berkarakter memelihara diri dari hawa nafsu. Kaum muslimin yang berbahagia, jangan bangga karena telah berpuasa satu bulan penuh. Apabila mulut masih suka berkata dusta, apabila masih senang berbuat maksiat dan tidak dapat mengendalikan hawa nafsu. Ingat, bisa jadi puasa yang telah kita lakukan tidak ada nilai takwa sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin rahimakumullah, dengan diperintahkannya puasa, kita dapat menukil sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Ad-dunya sijnul mu'minin." Dunia adalah penjaranya orang mukmin. Artinya, orang mukmin dibatasi, dikekang dari berbagai hal yang dapat menimbulkan kerusakan di dunia, terlebih kerusakan di akhirat. Maka sebagai orang yang bertakwa, pandai-pandailah memelihara diri dari hawa nafsu. Mungkin itu saja yang dapat Al-Fadhil sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jalan-jalan di kota Mekah, ingin sembahyang berlama-lama. InsyaAllah pidato ini membawa berkah, membawa rahmat untuk bersama. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.